Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sekilas Info Persib. Jangan lupa like, komen, dan subrek terus bagikan beritana. Skuad Persib Bandung makin optimistis mengarungi Liga 1 musim 2022/2023 setelah jajaran pelatih asal Spanyol yang didatangkan Luis Milla sudah lengkap. Persib Bandung memperkenalkan secara resmi Carlos Grande Rodriguez sebagai asisten pelatih fisik di akun resminya @persib. Wilujeng Sumping @cgr86_fitness_coach, Carlos Grande Rodriguez akan bergabung bersama tim pelatih Persib di bawah Luis Milla sebagai pelatih fisik musim ini. Semoga kehadiran Carlos bisa menambah kekuatan fisik Pangeran Biru, tulis Persib. Carlos Grande Rodriguez akan membantu Luis Milla untuk mendongkrak fisik pemain tim berjuluk Maung Bandung. Carlos Grande Rodriguez dijadwalkan sudah bisa bersama tim pada sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Kamis, tanggal 8 September tahun 2022. Sesi latihan ini merupakan bagian dari persiapan melakoni lanjutan Liga 1 2022/2023 kontra Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu tanggal 11 September mendatang. Sebelumnya Luis Milla sudah membocorkan nama-nama yang akan menjadi asisten pelatihnya di Persib pada tanggal 22 Agustus. Luis Milla mengatakan akan membawa dua asisten ke skuad Maung Bandung. Luis Milla mengatakan bahwa Carlos Grande akan menjadi pelatih fisik baru di Persib. Maka hadirnya Manuel Perez dan Carlos Grande akan menambah daftar pendamping Luis Milla selain Budiman Yunus, Luizinho Pasos pelatih kiper, dan Yaya Sunaria yang juga pelatih fisik.